Cari minuman segar. Aku ingin bicara soal pekerjaan padamu. Sudah dapat, Bang. Nanti saja kita bicarakan. Ayo naik. Yang banyak. Ya, nih, nih. Ya. Ah, ayo, ayo. Betul ada pekerjaan buat saya, Bang. Ada. Malah ada dua tawaran pekerjaan untuk kau. Kau boleh pilih mana yang paling kau sukai. Kau mau kerja di kapal, atau kau mau kerja di bengkel mobil. Kau bisa keliling dunia, Sar. Bukan pelayaran antar kepulauan Indonesia, tapi antar benua. Lalu, sekolah saya bagaimana, Bang? Keluar. Buat apa kau memberatkan sekolah? Kalau kau sudah lulus juga, belum tentu kau dapat pekerjaan. Tapi saya harus menyelesaikan sekolah saya dulu, Bang. Saya harus dapat ijazah. Dan kalau ada biaya, saya ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi lagi, Bang. Itu janji saya kepada orang tua saya di kampung. Dan sekarang, saya ingin kerja sambil sekolah. Sar, sebaiknya apa yang sudah kau pegang dengan tanganmu, jangan kau lepaskan lagi. Orang hidup harus realistis. Sekarang hidupmu susah, kan? Kiriman dari kampungmu selalu terlambat. Dan kalaupun datang, jumlahnya kecil sekali. Untuk makan saja tidak kenyang, ya kan? Itu sih tidak bisa dipungkiri lagi, Bang. Lalu kenapa tidak kau terima saja pekerjaan yang bisa memberi kau uang besar dan pengalaman ke luar negeri yang belum tentu seumur hidupmu bisa kau dapatkan? Gajinya besar. Bahkan barangkali kau bisa mengirimi orang tuamu di kampung. Besok kita ke Jakarta mengurus segala sesuatunya. Lebih baik tidak usah saja, Bang. Saya masih tetap ingin sekolah. Kalau kerja sambilan, saya mau. Binsar, kalau kau tidak terima pekerjaan ini, kau akan menyesal nanti. Tawaran kerjaan di kapal ini menjadi rebutan banyak orang. Tapi karena aku sudah janji kepadamu, ya aku tawarkan kepadamu. Terima kasih atas perhatian Abang kepada saya. Tapi saya memilih meneruskan sekolah saja, Bang. Ya, terserah kau lah.
Aku kan cuma ingin menolong kau saja. Tapi kerjaan di bengkel itu saya mau, Bang. Oh, boleh. Gajinya juga tinggi. Tapi terus terang, kau mesti dilatih dulu sebulan dua bulan. Boleh, Bang. Pulang sekolah, langsung saya kerja. Rokok? Ya. Tapi bagaimana mungkin? Bengkelnya kan di Jakarta. Wah, tidak jadi saja, Bang. Katanya tempo hari kau minta carikan kerjaan. Betul, Bang. Tapi di kota ini saja. Kerjanya sepulang dari sekolah. Enak saja kau ini. Mana ada kerjaan macam begitu. Kerja dari pagi sampai sore. Maaf, Bang. Saya tidak bisa menerima pekerjaan yang Abang tawarkan. Yuk. Ayo. Begini aja, Sar. Kau pikir-pikir sajalah dulu dalam beberapa hari ini. Barangkali pikiranmu berubah. Ayo, naik. Turun di sini saja, Bang. Oh ya, jadi begitu saja, Sar. Kau pikir-pikir saja dulu ya. Dalam beberapa hari ini nanti kutemui kau. Baik, Bang. Ya. Ya, Bang. Yuk. Berseri kami cinta semakin berarti. Berseri kami cinta semakin berarti. Sar, sini. Dari mana saja kau ini pergi sama si Fatim tadi? Jadi, Abang kenal sama Bang Fatim? Kenal sih tidak, tapi saya tahu dia. Dia itu cahlok. Kerjaannya memeras orang-orang yang dicarikan pekerjaan. Ah, masa, Bang? Dia itu yang menawarkan aku pekerjaan di kapal dan bengkel mobil di Jakarta. Wah, gajinya besar, Bang. Jadi, kau terima yang mana? Tak ada yang aku terima. Aku mau selesaikan sekolahku dulu. Kau nggak tertarik punya uang banyak, Sar? Semua orang tertarik lah, Bang. Apalagi aku. Yang sudah terlalu lama hidup melarat. Dan perut ini tak pernah berhenti keroncongan. Jadi, kau terima pekerjaan itu? Aku kan sudah bilang tidak tadi, Bang. Aku mau sekolah dulu. Kalau gitu baguslah itu. Jangan gampang berubah pendirian karena uang. Dan jangan gampang terpengaruh bujukan-bujukan yang menggiurkan. Ah, tidak, Bang. Pendirianku tetap. Biarpun kantong kempes dan perut tak pernah kenyang. Itu temanmu tuh. Oh iya, iya, Bang. Dari tadi belum pulang ke rumah, Sar. Kau tahu dari mana? Itu, pakaian seragammu masih kau pakai. Oh iya ya. Tolong tambal ban belakangnya, Bang. Ya. Mau ikut acara memasyarakatkan sepeda ya? Iya, kamu? Tidak punya sepeda, As. Aku ikut acara lari pagi saja. Kemarin, Bu Widya menyatakan bahwa Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru lainnya sangat mendukung acara yang kita rencanakan itu, Sar. Jelaslah Bapak Kepala Sekolah mendukung. Kegiatan yang positif, pasti didukung. Bu Widya bilang sama siapa? Sama Hani. Bu Widya menganjurkan supaya latihan-latihan sudah harus kita lakukan. Supaya bisa jalan lancar. Kamu sudah latihan, Sar? Belum, Mas. Aku ini orang yang sulit bangun pagi sih. Kalau si Ani pasti sudah sering latihan ya? Iya. Soalnya dia ada kawan untuk lari pagi sih.
supaya acara kita lebih semarak, lebih baik kira-kira kita berhiasan ya, Kak. Maksudmu seperti dalam karnaval, nah? Iya. Nanti di sekolah kita bicarakan dengan Hani ya. Iya. Kalau capek, istirahat dulu lah, Tor. Jangan dipaksa. Nanti kamu bisa ambruk. Tak usahlah kalian mengejek. Aku memang belum biasa lari pagi. Tapi satu minggu lagi, aku akan sanggup mengitari kota kita ini. Mau berapa putaran, nak? 2, 3, atau 4? Terserah kau sajalah. Yang pasti, si Hani pasti tertawa terkekeh-kekeh. Lihat kau sekarang ini. Sudah siang begini, si Binsar belum muncul. Pasti dia kecapean. Tadi pagi, larinya secara kesurupan. Tapi saya senang kalau dia mau ikut dalam acara kita ini. Kalau semua teman-teman di sekolah ini mau membantu kegiatan ini, pasti hasilnya lebih memuaskan. Tadi, aku dan Tati merencanakan untuk menghias sepeda-sepeda kita supaya lebih semarak dan menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Kamu setuju nggak, Han? Boleh, Tuhan. Semua usaha untuk membuat acara kita ini lebih berhasil, pasti kita semua setuju. Pokoknya, kalau kalian ada usul atau apa saja yang kira-kira bagus dan menarik, katakan saja. Ini kan acara kita bersama, ya nggak? Betul, Han. Masih capek, Sar? Siapa pula yang capek? Si Gito ini barangkali dia tak pernah lari pagi. Oh iya, aku lupa. Gito belum mendaftar. Kamu mau ikut acara yang mana, Tok? Ya, naik motor sajalah. Ah, kamu selalu memberi usul yang enggak-enggak. Eh, apa kamu ingin menambah polusi udara di kota kita ini, Tok? Atau membangkitkan konsumisme di kalangan siswa dan masyarakat? Usul yang sama sekali tidak bermutu. Ah, jangan-jangan si Gito ini agen sepeda motor, nak. Mungkin. Enak saja nuduh orang. Kalau tidak mau dituduh, lekaslah mendaftar menjadi peserta lari pagi atau pencinta sepeda. Apa, Bu? Sudah sampai mana persiapan kalian? Payah, Bu. Apanya yang payah? Mereka bersemangat hanya waktu rapatnya saja. Saatnya pelaksanaan, semuanya jadi melempem. Waktu tinggal seminggu lagi, mereka sama sekali belum pernah latihan lari pagi. Semuanya? Satu kelas maksudmu? Hampir semuanya, Bu. Padahal rencana kami semula, kalau hari Minggu yang akan datang ini kita berhasil melaksanakan lari pagi bersama teman-teman sekelas, minggu berikutnya kita meningkatkan lagi bersama kelas-kelas yang lainnya, Bu. Sudah itu meningkat lagi bersama para guru. Akhirnya meluas lagi bersama masyarakat di sekitar sekolah. Sampai akhirnya lari pagi dan cinta sepeda memasyarakat di kota kita ini. Cita-cita kalian itu sangat terpuji, Han. Ibu bangga sekali pada kalian. Tapi Hani sekarang lagi bingung, Bu. Rencana bisa gagal kalau saja teman-teman tetap tidak berusaha melatih diri. Bayangkan, Bu, kalau mereka baru beberapa ratus meter sudah capek dan berhenti berlari, malu kan? Mana bisa menarik minat masyarakat bersama-sama lari pagi? Hani jadi putus asa, Bu. Jangan. Itu tidak boleh. Hani, hidup itu penuh dengan tantangan. Kamu harus berani menghadapi tantangan itu
kalau kamu ingin jadi manusia yang berarti di dunia ini. Kamu harus kokoh seperti batu karang. Setiap hari dihempas oleh ombak, dia tetap kokoh, tidak goyah sedikit pun. Tapi apa Hani sanggup seperti itu, Bu? Ibu yakin kamu sanggup. Besok pagi, kamu temui teman-teman dan bicara baik-baik dengan mereka. Ya? Gimana, bisa jadi, Gop? Gak bisa, kayaknya aku gak bisa, Mas. Gak apa? Ayo, Mbak. Apa yang sudah kita sepakati bersama harus tetap kita laksanakan. Jangan seenaknya saja mengundurkan diri. Itu tidak bertanggung jawab namanya. Tapi Han, kalau hari Minggu aku harus membantu ibuku. Aku juga tidak bisa, Han. Hari Minggu ini aku ada kerja bakti di rumah. Aku suka pusing, Han, kalau bangun terlalu pagi. Dan kamu, Man? Aduh, maaf, Han. Terus terang saja aku tidak siap. Soalnya aku tidak pernah latihan lari pagi. Lain kali jangan bilang setuju dan merapat. Kalau kalian tidak pasti bisa menepati janji. Kalian tidak punya pendirian. Sebentar begini, sebentar begitu. Teman-teman sudah saya bujuk, tapi nggak berhasil, Han. Macam-macam alasannya. Ada yang acara dengan keluarga lah, yang harus bersih-bersih rumah lah, yang ini, yang itu. Pokoknya menjengkelkan, Han. Tidak apa-apa, Nah. Kita jalan terus. Kita tidak boleh mundur dari niat yang baik. Keteguhan hati dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Ayo, Nah, kita temuin Asti dan kawan-kawan. Mereka tidak mau ikut. Malas, katanya. Ya sudahlah, biarkan saja mereka malas. Kita tidak usah ikut-ikutan seperti mereka. Kamu juga tidak jadi ikut, Sat. Siapa bilang aku tidak jadi ikut? Fitnah itu. Jangan marah, Sar. Rina cuma main-main. Gila, orang itu datang lagi. Siapa, Sar? Orang yang pernah aku ceritakan sama kau, Bang Fatin. Kemarin sore dia sudah datang ke aku. Sekarang dia datang lagi. Aduh, bingung aku, Han. Orang itu pandai membujuk. Kemarin sore aku hampir saja kena bujukannya. Ah, masa kamu bisa terbujuk, Sar? Beneran. Dia sodori aku uang 100.000 rupiah. Uang panjar katanya. Aku sempat ngilar juga melihat uang sebanyak itu. Sekarang, kalau aku temui dia, jangan-jangan aku tergoda lagi. Aku sembunyi sajalah di kantin ya. Tidak boleh begitu, Sar. Pengecut itu namanya. Temui dia, tapi jangan tergoda. Dan jangan ngiler kalau lihat uang banyak. Pergi sana. Baiklah, aku temui dia. Ada urusan apa sih orang itu dengan Yusuf? Dia itu cerdas. Dia yang menguruskan pekerjaan orang-orang yang membutuhkan. Itu bisa kan susah. Lalu dia menuju pintar supaya mau bekerja di kapal. Berseri kami cinta semakin berarti. Berseri kami cinta semakin berarti. Ini Sar, jangan curiga. Aku betul-betul hanya ingin menolongmu, Pak. Terima saja dulu uang panjar ini. Nanti kalau kurang, saya tambah lagi 50.000 dari uang saya sendiri. Ayo, saya betul-betul ikhlas kok. Ayo. Tidak usah, Bang. Terima kasih. Saya mengerti. Kau segan menerimanya di tempat ini. Kalau begitu, kita cari tempat yang tenang. Ayo naik. Ayo, jangan seperti patung begitu. Ayo naik. Thank you.
ibu dan kakekku semua mendorong semangatku untuk supaya tetap teguh hati menghadapi segala cobaan. Kata ibu, aku harus sekokoh batu karang di laut. Semua ucapan itu benar dan sepertinya mudah dilakukan. Tapi kadang-kadang aku masih saja merasa putus asa. Seperti sekarang ini, aku betul-betul putus asa. Sama. Aku juga, Han. Padahal kan kau tahu kalau putus asa itu tidak baik. Sudah saya putuskan, Bang. Saya akan tetap sekolah. Jadi kau tetap nggak mau juga? Sialan kau! Apa pula ini? Wajah-wajah cantik, tapi lesu seperti orang kurang darah. Siapa yang tidak lesu kalau semua rencana meleset? Rencana akan lebih meleset lagi kalau kalian bermenung-menung dan bermuram durja, gadis-gadis manis. Ayo bangun. Sing-singkan dengan baju kalian. Teguhkan semangat kalian. Maju terus, pantang mundur. Seharusnya kau yang ngomong begitu, Han. Sekarang kamu yang bisa ngomong begitu. Hebat kamu. Memang sudah aku buktikan barusan. Bujukan, godaan uang, tidak membuat aku goyah. Bang Fatim sudah aku yakinkan kalau aku tetap pada tujuan semula, tetap ingin melanjutkan sekolah. Dan sekarang aku yakinlah pada kalian. Hari Minggu lusa, acara memasyarakatkan lari pagi dan cinta sepeda akan tetap terlaksana. Jalan belum datang. Itu ada Bu Nur. Wah, Bu Nur dan Pak Ahmad bisa ikut lari nggak, Han? Boleh sekali, Bu Nur. Sudah waktunya kita berangkat. Tuasti, yuk. Yang lari pagi di depan, dan naik sepeda di belakang. Yuk, yuk Bunur, Pak Mat, kita berangkat. Maaf, kami terlambat. Ya, Pak Mat, ayo tunggu saja. Ayolah, yuk. Pokoknya untuk keteguhan hati kalian, ibu kasih nilai 10.